Halo coy, jempol kalian gak sakit kan? Kalau gak sakit, subscribe lah. Dan jangan lupa klik loncengnya, biar kalian gak ketinggalan. Libas, libas, libas. Ini dok pasiennya. Oh iya, makasih ya suster. Oke dok. Keluhannya apa pak? Itu dia dok. Iya, tentang apa? Ini dok, kan aku sering malu-malu itu dok. Jadi mungkin karena kemaluanku besar dok. Jadi aku mau bikinlah perkecil kemaluanku atau biar gak ada lagi lah malu-malu begitu dok. Gampang. Yang penting mental sama uang ada, itu aja. Berarti kalau kemaluan bukan lagi dokter, berarti yang sudah percaya diri lah ya? Pastilah. Berarti cewek mah, boleh dia. Dokter, kenapa abang itu pakai sarung? Itu setiap orang masuk kemari wajib pakai sarung. Memang ngerti kan, gak usah diprotes. Suster, tolong ambilkan peralatan saya ya. Oke dok. Ini dokter. Udah di sini. Udah dok. Gunting, rektor, alkohol. Iya, obat merah. Oke, kain kasa. Oke, makasih ya suster. Oke dok. Kenapa dok? Ya seperti kau bilang tadi lah. Parah juga besarnya. Makanya aku sering malu-malu. Makanya aku tidak lagi kemaluanku. Siap ya? Jaga sakit, tapi kamu harus kuat. Bangun, udah siap, bangun. Udah? Udah siap dok? Udah gampangnya, ingatnya lama. Aduh, tapi kok agak beda ya dok? Apa yang beda? Agak sakit. Malu-malu. Setelah berobat ke klinik Rojan, aku jadi tidak punya kemaluan.